Udah jangan nangis. Orang bisa berlanjut ke pernikahan itu otomatis udah kenal saling, udah kenal lama kan. Otomatis udah ngejalin hubungan sebelum mereka mau ke jenjang pernikahan kan. Berarti selama kita berdua ngejalin hubungan, kamu udah mencoba bertahan atau melepaskan hubungan yang sudah terlanjur. Sama adik bodong. Kenapa? Sendirian lah. Kenapa gak mau? Tumben ngajakin ketemu kamu udah kayak ada hal penting banget. Sosok penting kamu. Itu kok kayak teman kamu ya? Mana? Itu? Bukan, orang aku sendiri. Gak lewat maksudnya. Ernet, minjem tangan kamu bentar. Sini. Aku minta maaf ya. Enggak. Kamu dengerin aku ngomong. Kalau selama kita jalin hubungan, aku sering salah sama kamu. Emang banyak banget salah kamu. Iya, terus aku belum sempat bahagiain kamu. Terus aku aku belum sempat bikin kamu bangga miliki aku. Aku belum sempat untuk itu. Kok siapa? Orang aku udah bangga. Kok kamu yang kayak gini? Apanya coba yang profesional? Ya aku sering. Aku gimana ya? Sosok penting banget kamu. Ini penting. Ini penting. Intinya sebelum, kok sebelum? Aku minta maaf sebesar besarnya. Kalau selama kita jalin hubungan, aku sering. Kamu udah kayak orang mau ninggalin mati, tau? Ini bukan ninggalin mati, kamu dengerin dulu. Serius ini aku ngomong. Aku ini mendingan ini aja deh. Buat kamu. Ajakin kondangan. Dibaca. Ajakin kondangan siapa? Siapa? Ernita dan partner di tempat. Mau aku mau kamu dong. Sama kayak kamu? Iya. Kalian mana? Namanya sama kayak kamu? Kalian mana? Gak ada foto. Kalian mana? Itu ada nama orang tuanya. Makanya aku tadi di awal minta maaf. Kamu? Iya. Niko sama? Ini seriusan? Serius? Terus kamu ngajakin aku sini cuma ngasih kayak gini doang, mau nyakitin aku kayak gini? Aku bukan nyakitin, aku minta maaf. Terus kamu berharap aku pengen bereaksi yang kayak gimana? Kamu pengennya aku bereaksi yang kayak gimana? Marah, teriak-teriak kayak gitu? Maafin aku nggak tahu lah harus kayak gimana lagi. Enggak lo. Kamu kan tahu kita berdua. Ya tahu kita masih pacaran. Cuman kan kemarin aku udah bilang sama kamu kalau aku mau ngajakin kamu nikah, terus kamu dibilang
nunggu aku S1 dan aku bilang ya kan, itu aku jawabnya bercanda. Kalau kamu kan ngajaknya seriusan ya aku juga mau. Ya kan kamu kan biasanya ngomong sama aku bercanda mulu ya. Coba. Ya ini udah telat, udah enggak ada lagi yang diseriusin. Aku udah serius sama dia dan enggak, itu enggak. Udah siap semua. Coba deh kamu pikirin dulu, kamu pikirin dulu. Udah jangan nangis. Orang bisa berlanjut ke pernikahan itu otomatis udah kenal saling, udah kenal lama kan? Otomatis udah ngejalin hubungan sebelum mereka mau ke jenjang pernikahan kan? Berarti selama kita berdua ngejalin hubungan, kamu udah main belakang sama cewek itu? Enggak, ini aku dijodohin. Dijodohin? Berarti kan sebelumnya orang kita hari ini aja masih pacaran. Berarti kamu nyelingkuhin aku dong di belakang. Bukan nyelingkuhin kamu, aku cuman pengen. Kenapa kamu gak ngomong dari awal, kenapa ngomongnya baru sekarang? Ini kan baru minggu-minggu kemarin aku bilang. Kenapa kamu gak ngomong minggu kemarin? Aku kira kamu udah fix gak mau nikah sama aku. Lah terus kenapa kamu tadi panggil aku sayang pas kesini? Itu maksudnya apa sayang apa? Anggap aku terakhir manggil kamu sayang. Karena aku jujur masih sayang, cuman mau gimana lagi undangan udah disebar kemana-mana. Allah, kalau kamu emang sayang sama aku, kata kamu dijodohin sama aku, pasti kalah kamu memperjuangin aku. Maafin aku. Enggak. Aku tahu kamu kecewa, Net. Cuma mau gimana lagi? Undangan udah disebar kemana-mana, keluarga aku juga udah tahu semua. Kamu nggak percaya, boleh telepon orang tua aku. Terus aku gimana aku? Kamu cantik, kamu baik, kamu pasti bisa dapat orang lebih dari aku. Enggak loh. Terus kita ngejalin hubungan selama ini nih, cuma apa dong? Aku bingung ngomongnya. Enggak, ntar dulu. Kita ngejalin hubungan selama ini itu apa? Temenan doang. Cuma temen cerita-cerita doang. Lagian kemarin aku udah bilang, aku mau ngajak serius sama kamu. Sedangkan kamu bilang kalau kamu pengen cepet-cepet pengen nikah, ya udah nikah aja sama orang lain. Ya ini. Karena kemarin lakan aku kamu, juga ditekan. Lakan kamu kan gede, bisa bedain bercanda sama yang enggak. Kamu kan udah gede, kenapa kamu harus semuanya nurutin orang tua kamu? Kamu juga bisa punya pilihan sendiri. Karena aku pengen berbakti jadi anak. Nah, emang cara satu-satunya cara berbakti sama orang tua cuman kayak gitu doang? Hah? Itu tuh privasi kita loh, nggak bisa orang tua ngatur-ngatur kayak gitu. Itu kamu boleh berpikir kayak gitu, beda sama aku. Emang dasar kamunya aja yang kayak gitu. Maksud kamu pegang kayak gini apa? Sini. Hah, taruh. Dengerin aku dulu. Kamu... Oh emang, berarti kamu di belakang emang kayak gini kan? Bukan. Dengerin aku dulu. Dengan gampangnya megang tangan aku. Dengerin aku dulu. Aku cuma pengen ketika aku ninggalin kamu, kamu jangan berpikir bahwa aku nih jahat. Aku cuma. Terus kamu apa kalau bukan jahat? Aku cuma pengen lebih serius menjalani hubungan. Di jenjang pernikahan, undangan udah disebar kemana-mana. Semua keluarga aku juga udah tahu. Kalau kamu gak percaya, kamu boleh telepon keluarga aku. Sekarang. Ya udah telepon. Ya udah telat semuanya kan udah ngapain lagi telepon, malah jadi ribut nanti. Untuk masalah YouTube, ya udah kita udah punya YouTube masing-masing. Kamu juga punya YouTube Erinta Carrera, aku punya Rian Jong. Kamu pakai yang Erinta Carrera wall. Dan nanti yang Rian Jong nanti gak sepenuhnya di aku. Kita masih bisa pegang bareng-bareng. Atau enggak, hasil adsense-nya masih bisa aku transferin ke kamu. Untuk sementara itu, cuman itu mata pencarian aku sama istriku nanti. Jadi untuk konten-konten yang udah kita bikin, nanti malam aku bakal hapus semua. Dan aku bakal ganti konten-konten baru sama istri aku. Karena sekarang aku bukan yang dulu. Sekarang aku udah punya calon istri, dan di situ calon istri aku harus dijaga perasaannya. Gak mungkin lah dia ketika aku udah nikah nanti
video-videonya masih ada video-video kita berdua. Enggak, coba kamu pikirin dulu. Terus maksud kita ngejalin hubungan ini apa? Cuma main-main doang. Kita udah sama-sama gede, tiba-tiba kamu ngomong kayak gini. Kenapa kamu ngomong dari awal kalau kamu sebenarnya kayak gini, main jodoh-jodohan itu? Kamu tahu kan perlakuan aku kamu selama ini kayak gimana? Waktu aku hampir 24 jam loh ke kamu semua. Hampir, pulang kerja. Bangun tidur pasan ngeliat kamu. Terus tiba-tiba kamu kayak gini. Coba deh kamu pikirin, kira-kira gimana sih? Kamu tuh jahat, lebih-lebih banget dari jahat sih. Kamu megang berani, masih berani megang aku. Air mata kamu jatuh malu dilihat orang. Ini air mata aku, bukan air mata kamu. Jaga diri baik-baik ya. Pasti baik. Orang aku yang gak baik gak kenal sama kamu. Kalau aku gak kenal sama kamu, apa sih? Disakitin gara-gara kamu. Gak hati sama kamu. Kalau udah gak kenal sama kamu, itu pasti baik. Orang yang biasanya jahat sama kamu, itu sama kamu dong. Jadi kan hidup aku hancur gara-gara kamu. Kan baru sekarang. Iya. Kemarin-kemarin kita enggak, kita selalu baik-baik. Yang ngancurin hati aku kan enggak. Yang ngancurin hidup aku. Dan sekarang aku lagi berusaha memperbaiki hidup aku. Dan intinya aku tahu. Berarti selama ini kita ngejalin hubungan yang cuma buat keperluan kamu. Berarti semua yang kamu omongin pengen ngebahagiain aku. Sampai khayal pengen ini pengen itu aja, ngebayangin jauh banget, pengen rumah, pengen punya anak, pengen ternyata cuma omong kosong doang dari yang apa segala yang aku lakuin ke kamu. Aku peduli banget loh sama kamu. Ya aku tahu. Iya, nyampe baju kamu kotor aja aku yang nyuciin saking ini. Kuku kamu panjang aja aku yang motong. Rambut kamu kepanjangan, aku yang bawa ke sana. Baju kamu kusut, aku yang nyetrika. Kalau sendal kamu putus, aku yang beli. Makasih. Rambut kamu berminyak, aku yang buruk kamu. Aku minta maaf. Maksud ya. Aku kan? Dari hal sekecil itu aja aku udah peduli banget loh. Maksud aku kok tega sih? Intinya sekarang aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Enggak loh, ntar dulu. Enggak serius. Enggak dulu, aku sebaik itu ke kamu. Sepeduli itu ke kamu. Tapi tiba-tiba kamu gak ada angin, gak ada hujan. Ibaratnya itu aku kamu naikin tinggi banget, tiba-tiba kamu lepasin kayak gitu. Sekarang sih udah gak bisa apa-apa lagi. Kalau kamu nggak mengapain, cuman terus tiba-tiba kayak gitu. Ya kedua orang tua kita udah sama-sama setuju. Gak usah bawa-bawa orang tua. Kalo ya ini juga udah nentuin tanggal. Gak usah bawa-bawa orang tua. Kalau kamunya pengen, ya tetap aja pengen.
itu tergantung kita masing-masing loh. Nikah itu nggak bisa disuruh, nggak bisa dipaksa, nggak bisa memaksa. Itu tergantung keinginan kita. Orang tua nggak bisa ngelarang, nggak usah juga minta. Itu tergantung kemauan kamu. Kalau kamu nyangkep nggak pengen, orang tuanya kamu mau, ya tetap aja nggak bakal terjadi. Tapi kalau kamu nya mau, orang tua kamu nggak mau, ya tetap aja terjadi. Semuanya tergantung, balik lagi ke kamunya masing-masing. Kalau kamu yang mau, banyak kok orang yang kawin lari, banyak kok orang yang gini. Aku gak pengen kayak gitu, Ernat. Aku pengen berbakti sama orang tua aku. Udahlah, cur, cur. Pengen berbakti, permainan berbakti. Bukannya aku gak tahu. Orang tua kamu nelfon aja kamu gak apa kamu sering kamu abain. Giliran orang tua kamu nyuruh nikah, kamu pengen berbakti, pengen segalanya. Itu ngomong kosong doang, orang tua kamu nelpon aja gak kamu angkat, orang tua kamu nyuruh nelpon aja gak kamu telepon. Tiba-tiba ngomong pengen berbakti, itu mah alasan klasik kamu doang, bawa-bawa orang tua biar aku yang ngerti, ya kan? Ya udah, waktu aku gak banyak, maafin aku sekali lagi. Ya maafin aku ya, balik. Jangan dong, jangan, coba ngomong dulu lah. Apalagi? Kan kamu tadi udah bilang gak cinta sama aku. Kalau aku gak cinta sama kamu, ngapain aku ngomong panjang lebar sama kamu? Ngapain aku sepeduli ini sama kamu? Ntar aku tanya, emang kamu sama cewek itu gak bisa dibatalin? Gak bisa. Emang cewek itu udah gak bisa lagi sampai gak bisa berani? Emang cewek itu udah gak mau apa-apa? Gak aku apa-apain ya, orang tua sudah, semua keluarga udah tahu. Kamu pasti kuat kok. Kamu tuh pasti dapat orang yang lebih hebat dari aku. Aku jadi kayak gini, aku jadi lebih baik, aku jadi orang yang banyak dikenal orang, itu semua karena kamu. Cuman ya terus ini balasan kamu, Pak. Ini bukan balasan, tapi ini jalan Tuhan. Kita emang enggak ditakdirkan bukan untuk jodoh. Kalau emang ini takdir kita berdua, asalkan kamu bahagia dan itu juga kamu nurutin demi ke orang tua kamu. Aku ikhlas, walaupun aku tersakiti. Balik ya.